Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video aku yang kali ini, aku bakalan kasih tahu ke kalian cara membuat slime menggunakan lem Minicol ya. Untuk yang pertama, kita membutuhkan lem Povinal juga ya guys. Untuk campurannya, lem Povinal secukupnya aja. Kalau aku kira-kira itu aku pakai segini, kemudian aku tuangin lem Minicol. Ini aku belinya itu di Shopee. Terus aku tuangin lem Minicolnya, ini satu wadah ini ya, aku tuangin semuanya. Setelah dituangkan, kita aduk-aduk sampai semua ini tercampur merata ya. Nah, karena kalau cuma pakai dua bahan tadi itu nggak menggumpal ya guys, jadi kita perlu bahan tambahan ini, yaitu adalah sabun mandi cair. Kita tambahkan sedikit demi sedikit sabun mandi cair dan kita aduk-aduk sampai slime-nya itu nggak lengket dan udah menggumpal gitu. Oke guys, ini slime-nya udah mau menggumpal, cuman masih lengket-lengket gitu. Nah, ini aku coba tambahin lem Minicol lagi karena masih lengket dan aku penasaran kalau ditambahin ini tuh bisa tambah menggumpal atau enggak, jadi aku tambahin lagi. Tapi pas aku aduk-aduk itu sama aja guys, teksturnya masih lengket-lengket gitu. Dan ternyata lem Minicol biasanya emang lengket guys, tapi kalau misal udah biasa buat nanti bakalan lebih bagus gitu untuk hasil yang kedua, yang ketiga gitu guys. Kalau percobaan pertama hasilnya memang nggak terlalu bagus, tapi kalau kita coba berulang-ulang biasanya itu hasilnya tambah bagus guys. Nah, ini aku coba olesin baby oil ke tangan supaya pas main ini tuh nggak lengket. Tapi kalau misal kalian nggak punya baby oil, kalian bisa pakai minyak goreng aja dulu, dicoba aja dulu ya guys. Oh ya guys, ini hasil slime itu nggak tahu aku bikin lengket atau aku yang belum bisa bikin atau memang hasilnya kayak gini, ini aku nggak tahu. Tapi pas aku bikin ini percobaan yang ketiga kali kalau nggak salah, hasilnya itu tetap lengket. Yang pertama tetap lengket, kedua tetap lengket, dan ini pun tetap lengket guys. Nggak tahu kenapa sih. Kalau kalian tahu, kalian komen di bawah ya. Nah, biar tekstur slime itu nggak lengket, kita tambahin baby oil supaya pas mencet-mencet gitu, pas mainin, itu jadi nggak terlalu lengket ya guys.
gimana nih menurut kalian hasil dari salam ini? Kalian boleh banget buat komen di bawah ya. Oh ya, bagi kalian yang mau ikutan giveaway slam kit dari aku, kalian bisa cek videonya di description box guys. Kalian tinggal klik aja untuk videonya, lalu tonton sampai selesai biar tahu syarat-syaratnya, terus info-infonya biar kalian tahu ya. Oke guys, jadi segitu aja video aku kali ini. Maaf banget kalau videonya jelek. Oh ya, bagi kalian yang suka dengan video yang aku buat, kalian bisa banget buat tonton video aku yang lainnya. Masih banyak kok guys video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe agar gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.